Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sebuah video amatir beredar luas di media sosial yang memperlihatkan perjuangan siswa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat bergelantungan menyambung nyawa di jembatan rusak. Sementara di bawahnya ada aliran deras arus sungai Mambi. Beginilah perjuangan siswa sekolah dari Desa Pamuseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Mereka nekat bergelantungan di jembatan rusak yang membelah Sungai Mambi. Video amatir berdurasi 2 menit yang telah beredar luas di media sosial ini juga menunjukkan warga menerobos derasnya arus Sungai Mambi untuk bekerja. Jembatan yang dibangun tahun 2013 ini rusak diterjang banjir November tahun 2020. Pihak pemerintah desa setempat mengatakan telah mengusulkan perbaikan jembatan melalui anggaran dana desa tahun 2021. Ya itu, kalau setelah rusak jembatan ini tadi itu, ya masyarakat itu lewat di seperti semula di bawah tahun 2013, jalan di sungai. Jembatan gantung ini merupakan penghubung antar dusun yang menjadi satu-satunya akses warga sekitar untuk beraktivitas. Jika tidak segera diperbaiki pemerintah Kabupaten Mamasa, sampai kapan warga bertaruh nyawa bergelantungan di jembatan rusak? Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Asrianto, Metro TV.